Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan dari stasiun Purwokerto, daerah operasi 5 Purwokerto. Perjalanan saya lanjutkan kembali setelah kemarin kita naik kereta api Serayu Pagi KA302 dari Pasar Senen ke Purwokerto, dan sekarang saya akan kembali ke Jakarta menggunakan kereta api yang sama, yaitu kereta api Serayu Pagi. Keberangkatan stasiun Purwokerto pukul 6.45 pagi. Jadi dari Purwokerto ini yang pagi benar-benar pagi sekali ya teman-teman. Jadi teman-teman yang mungkin ingin naik kereta api Serayu dari Purwokerto ini agar benar-benar memanage waktunya, jangan sampai kesiangan dari bangun tidurnya. Keretanya sudah dipersiapkan di jalur 1, kemungkinan rangkaiannya yang semalam saya naikin ya, hanya saja pindah posisi maju satu kereta ke depan. Nanti kita lihat lokomotif dinas kereta api Serayu Pagi yang akan kita naiki kali ini, apakah sama dengan yang kemarin. Kalau yang kemarin berarti memang seperti charteran jatuhnya ya. Memang kereta api Serayu yang pagi dari Pasar Senen itu akan menjadi kereta api Serayu Pagi dari Purwokerto. Untuk penginapan, semalam saya nginap di Fix On Kapsul Hotel Purwokerto, itu tarifnya Rp94.000 yang di bawah. Untuk yang di atas itu Rp90.000, hanya selisih Rp4.000, tapi saya milih yang bawah karena biar tidak naik-naik. Oke, saya akan melakukan boarding terlebih dahulu. Kita siapkan persyaratannya. Untuk per 17 Juli yang vaksin kedua, yang masih vaksin 2 itu wajib menyertakan hasil negatif antigen ataupun PCR. Tapi jika sudah vaksin 3 itu aman ya, nggak ada tes-tesan. Oke, saya mau siapkan dulu kartu identitasnya. Saya ucapkan selamat menyaksikan. Oke teman-teman, ini dia kereta api Serayu yang akan saya naiki. Ini kereta api favoritnya warga Purwokerto, warga Kroya, Sidarjaya atau Cilacap dan sekitarnya. Itu Banjar, Ciamis, Tasik, Bandung dan sekitarnya. Karena tiketnya murah, hanya Rp67.000, teman-teman bisa sampai stasiun Purwokerto. Ini kereta api Serayu ekonomi 6 yang semalam saya naiki, itu menjadi ekonomi 1, dan ekonomi 5 yang semalam menjadi ekonomi 2. Saya menempati kursi 7A ekonomi 5. Dapat maju atau mundur ini ya. Kalau maju mengarah Purwokerto, yang akan mundur sampai Jakarta. Mengarah ke Kroya maksudnya. Nanti kita review-review lokomotif dinas kereta api Serayu Pagi ini. Oke, berarti kita mundur sampai Kroya dan maju sampai ke arah Pasar Senen. Ini ekonomi duanya. Untuk tiket hari ini sudah habis terjual semua. Nah ini saya dapat sisaan tiket nih di 7A jadinya. Konfigurasi seat 32 berhadapan. Fasilitasnya ada stop kontak 2 buah, meja untuk naruh barang, HP ya. Ini rak bagasi dan juga AC-nya AC split. Oke teman-teman, kita akan review lokomotif dinas kereta api Serayu Pagi dengan tujuan Pasar Senen. Nanti ini kereta api Serayunya akan papasan sepertinya ya dengan kereta api Serayu malam dari Pasar Senen tujuan Purwokerto. Sebenarnya tuh saya ingin ngincer kuliner di atas kereta, yaitu
nasi goreng kereta api ya yang lagi ngehits, yang katanya porsinya lebih banyak ya. Karena memang dahulu tuh waktu itu pernah saya beli nasi goreng Parahyangan itu porsinya cukup banyak teman-teman. Tapi sekarang makin menurun. Tapi kayaknya belum ada deh di kereta api Serayu. Kayaknya itu ada di kereta-kereta kelas atas ya, atau Argo gitu semacamnya. Otomotif dinasnya sudah dipasang, kita lihat CC berapa. Tadinya kalau misalnya masih ada tiket yang lain ya, ini saya mau barter dengan KA Saunggali, tapi karena memang keberangkatan hari Senin ini ya, yang sebenarnya udah masuk ke hari kerja ya, tapi karena apa namanya Idul Adha-nya mundur, jadi saya juga hari masuk kerjanya mundur besok. Tapi nggak semua perusahaan ya, tergantung dari keputusan pimpinan lembaga masing-masing. Ini kaca oval nih teman-teman. Ini kereta api Serayu ini udah habis juga, saya tuh dapat tiket sisaan, makanya di kursi yang 33 gitu ya. Biasanya saya tuh kalau misalnya ada pilihan itu biasanya milih yang di kursi 22, dan dapatnya di pojok pula. Ini lokomotif dinas daripada kereta api Serayu. Sepertinya sama yang semalam. Tuh kan betul, CC 2039803 di Poindok Cipinang. Mungkin sekalian pulang kali dia ya. Lokomotifnya sama, rangkaiannya sama, udah kayak kita charter teman-teman. Ini kereta api favorit banget dah Serayu. Dan bagi teman-teman yang belum tahu kenapa saya nge-trip di hari raya Idul Adha, silakan nonton di video trip Serayu di yang dari Jakarta ke Purwokerto ya. Oke, saya ucapkan selamat menyaksikan. Saya mau foto-foto terlebih dahulu. Dengan nomor perjalanan 304, ini akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Perkenalkan, nama saya Jatuh sebagai konduktor yang bertugas dalam perjalanan kali ini. Bila Anda membutuhkan bantuan atau informasi lain, Anda bisa menghubungi saya dengan nomor 0821 8078 7978, atau sebagaimana papan nama yang tertera di dinding ujung kereta. Demi kenyamanan kesehatan bersama, mohon perhatian untuk tetap mematuhi dan wajib melaksanakan protokol kesehatan, yaitu dengan melakukan pola hidup bersih dan sehat dengan cara mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer, mengenakan masker yang telah diberikan dengan benar, serta diimbau memakai pakaian pelindung seperti jaket atau pakaian lengan panjang lainnya. Setiap pelanggan diwajibkan duduk sesuai dengan nomor yang tertera pada tiket. Dan kami informasikan untuk tidak merokok baik di dalam kereta, di toilet maupun bordes, karena perjalanan ini bebas asap rokok. Dan kami juga menghimbau untuk tetap waspada menjaga barang bawaan Anda, karena kehilangan dan kerusakan tidak menjadi tanggung jawab perusahaan. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan moda transportasi kereta api Indonesia. Selamat jalan, selamat menikmati perjalanan Anda.
nanti sesaat lagi kereta api Serayu segera tiba di stasiun Kroya. Sesaat lagi kereta api Serayu segera tiba di stasiun Kroya. Pukul 7 lebih 11 menit tiba di stasiun Kroya. Disambut dengan lagu di tepinya Sungai Serayu. Di sini berhentinya agak lama ya, karena lokomotifnya akan diputar. Bagi penumpang kereta api Serayu dipersilakan untuk memasuki rangkaian kereta api Serayu. Coba yuk kita cari sarapan-sarapan di depan stasiun Kroya. Kita tahu ada yang jualan gitu, nasi-nasi uduk atau apa ya. Nunggu mama deh. Sebenarnya ngantuk juga. Oke. Saya akan cari-cari jajanan dulu. Oke, teman-teman, saya habis beli gorengan di depan atau di luar stasiun Kroya. Berangkat lagi 7.31, sekarang 7.20. Saya ada jeda 11 menit. Nah, jangan mepet-mepet. Ini habis 9.000, mendoannya 2.000-an. Sama pisang goreng itu 1.500-an. Dan mata saya ini agak ngantuk banget ya, memang luar biasa. Setelah ini kereta api Serayu akan berhenti kembali di stasiun Maos, Gandrung Mangun, Sidareja, Banjar, Ciamis, Tasikmalaya, Cipendei, Cibatu, Leles, Kiara Condong, Cimahi, sampai dengan Pasar Senen. Tapi saya nanti kemungkinan turunnya di Jatinegara saja. Nanti kita lihat ya, akan di Silang Lodaya di mana dan Argo Wilis. Tetap ikuti terus perjalanan saya ya, teman-teman. Lanjut kereta api Serayu sudah tiba di stasiun Maos. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Maos, kami sekarang bersegera mempersiapkan diri. Sebelum Anda turun, bicara dan kembali ke orang bahwa Anda jangan sampai dengan tertinggal apapun tertukar di dalam rangkaian kereta api. Demi keamanan Anda tetap berada di tempat itu sampai kereta api benar-benar berhenti. Terima kasih atas kepercayaan Anda mengajak layanan kereta api Indonesia. Selamat jalan, selamat sampai tujuan. Kereta api Serayu sudah tiba di stasiun Maos. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Gandrung, kami persilakan untuk segera mempersiapkan diri. Sebelum Anda turun, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar di dalam rangkaian kereta api. Demi keamanan Anda, tetap berada di tempat itu sampai kereta api benar-benar berhenti. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Selamat jalan, sampai jumpa lagi di lain perjalanan. Saat lagi kereta api Serayu segera tiba di stasiun Gandrung. Pukul 8 lebih 27 menit tiba di stasiun Sidareja. Oh, ini ada kereta api balas nih, disusul sama Pak Serayu. Pakai lok CC201-8327. Seperti biasa ya, dari Sidareja juga banyak yang naik. Selamat
setelah ini kereta api Serayu akan berhenti kembali di stasiun Banjar. Ini disambut dengan lagu kedatangan di tepinya Sungai Serayu. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Banjar. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Banjar, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at Banjar Station. For those of you who will end your trip at Banjar Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Pukul 9 lebih 9 menit kita sudah tiba di stasiun Banjar. Jika yang mengakhiri perjalanan di stasiun Banjar, dibolehkan keluarkan kendaraan sebelah kiri. Penumpangnya lumayan banyak juga yang naik dari stasiun Banjar. Setelah ini kereta api Serayu akan berhenti kembali di stasiun Ciamis. Pukul 9.34 menit kita tiba di stasiun Ciamis. Sisi kiri stasiun Ciamis ya, penumpangnya ramai yang naik di stasiun Ciamis. Setelah ini kereta api Serayu akan berhenti kembali di stasiun Tasikmalaya. Pukul 9.52 menit kita persiapan masuk stasiun Manojaya. Di sini kita akan bersilang dengan kereta api Lodaya Pagi dari stasiun Bandung dengan tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Masuk di jalur 3 stasiun Manojaya. Oke, kita akan abadikan persilangan dengan kereta api Lodaya Pagi. Ini dia kereta api Lodaya dari Bandung dengan tujuan akhir Solo Balapan. Ternyata kawis imperial yang kemarin dibawa Serayu dipakai kereta api Lodaya, teman-teman. Pukul 10.10 menit kereta api Serayu tiba di stasiun Tasikmalaya dan akan berangkat kembali dari stasiun Tasikmalaya pukul 10.25 menit. Ini cukup panjang ini ya berhentinya di sini. Datangnya awal, seharusnya datangnya pukul 10.16 menit. Oke, kita akan buka pintunya. Yang naik ramai dari stasiun Tasikmalaya ini, wow. Oke, saya mau jajan-jajan dulu mungkin ya sambil nunggu jadwal berangkat kereta api Serayu. Pukul 10.30 kereta api Serayu masuk stasiun Indihiyang. Di sini kita akan bersilang dengan kereta api Argo Wilis dari Bandung dengan tujuan Surabaya Gubeng. Kita tunggu kereta api Argo Wilisnya melintas di jalur 1 stasiun Indihiyang.
Oke, palang sudah nutup, sinyal sudah menunjukkan indikasi aman. Adanya kereta api Argo Wilis. Ini dia kereta api Argo Wilis dari Bandung tujuan Surabaya Gubeng. Mantap. Pukul 11.15 kita tiba di stasiun Cipendei. Ini berhentinya lama sekali teman-teman. Berangkat lagi dari stasiun Cipendei pukul 11.41. Masih ada waktu 26 menit. Saya mau jajan ke warung biasa. Saya mau beli di tempat kemarin aja. Beli nasi atau beli mie ya. Jajan dulu kita. Setelah ini kereta api Serayu akan berhenti kembali di stasiun Cibatu. Dan Cibatu juga lumayan lama berhentinya. Saya motong jalan aja lewat sini. Itu peraminya aja jajannya di luar teman-teman. Petugas keretanya aja jajannya di luar. Saya mau beli jajanan di sini teman-teman, nih di warung nasi sederhana Mah Yuyu. Ini memang stasiun favorit para penumpang kereta api lintas Bandung Banjar nih. Saya beli mie ah. Oke teman-teman, saya habis beli Indomie nih. Indomie 2 plus telur itu 13.000 saja ya. Harganya ya sama kayak di warkop-warkop ya, standar segitu mah. Nggak mahal. Oke, keretanya masih lama. Berangkatnya sekarang baru jam 11.23. Masih ada waktu 18 menit ke depan. Di sini nggak ada silang ya teman-teman, hanya biasanya pengecekan pengereman saja. Karena kereta api pagi yang dari arah Bandung itu hanya Lodaya pagi, Wilis sama satu lagi paling Pasundan ya. Tambahan kalau misalnya ada tambahan tuh Pasundan tambahan jalan, tapi karena ini bukan momen liburan atau ini ya Idul Fitri gitu, Pasundan tambahannya nggak jalan, yang jalan hanya Pasundan reguler. Tapi nggak tahu nih bakalan di silang Pasundan atau Pasundan yang akan disilang oleh Serayu.
pukul 13.26 kita masuk stasiun Kiara Condong. Ini jalur berapa tuh? 3 apa 2 gitu. Nanti akan masuk kereta api Serayu dari Pasar Senen tujuan Purwokerto. Kita masuk di jalur 7. Saya bukain pintu dulu. Ini dia kereta api Serayu KA302 dari Pasar Senen tujuan Purwokerto. Masuk di jalur 2 stasiun Kiara Condong. Disambut dengan nada kedatangan Karatagan Pahlawan. Oh, ini Manuk Dadali, teman-teman. Biasanya Karatagan Pahlawan nih. Serayu pakai di lokomotif CC203-9818. Setelah ini kereta api Serayu yang saya naiki akan berhenti kembali di stasiun Bandung. Biasanya di sana pergantian kru saja ya teman-teman. Sama yang ingin turun di stasiun Bandung itu bisa, tapi kalau naik tetap dari Kiara Condong ataupun Cimahi. Berhentinya sampai depan nih kayaknya nih. Karena ada penumpang tuh di sana tuh. Dimajuin terus sama masinisnya. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Pukul 13.39 menit kereta api Serayu masuk stasiun Bandung. Ini bertemu dengan rangkaian kereta api Malabar dengan tujuan stasiun Malang. Oke, kita buka pintunya. Ini pergantian kru ya teman-teman. Setelah ini kereta api Serayu akan berhenti kembali di stasiun Cimahi. Dear passengers, in a moment we'll arrive at Cimahi Station. For those of you who will end your trip at Cimahi Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, stay in your seat until the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Thank you. Purwakarta Station. For those of you who will end your trip at Purwakarta, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, stay in your seat until the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Thank you. Pukul 15.40 menit kita tiba di stasiun Purwakarta. Di sini telah tersedia rangkaian kereta api Garut Cibatuan dengan tujuan akhir stasiun Garut. Keberangkatan pukul 16.15 menit. Ini setelah ini saya belum tahu nih ya kereta api Serayunya akan berhenti lagi di Cikampek atau langsung bablas ke Cikarang.
pukul 16.43 kita tiba di stasiun Cikarang. Banyak yang turun di Cikarang ini ya. Jadi di Cikampek tidak berhenti, langsung los Cikarang. Setelah ini berhenti lagi di stasiun Bekasi. Dear passengers, in a moment we'll arrive at Bekasi Station. For those of you who will end your trip at Bekasi Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Pukul 17 lebih 10 menit tiba di stasiun Bekasi. Ya, yang turun banyak kali di stasiun Bekasi, dan yang berhenti itu adalah kereta api Jayabaya dari Pasar Senen tujuan akhir stasiun Malang via Semarang, Surabaya, Pasar Turi, Surabaya, Gubeng, Bangil, Lawang sampai dengan stasiun Malang. Dan berikutnya yaitu tujuan akhir saya, stasiun Jatinegara. Ternyata kita disusul kereta api Argo A kereta nomor 1 dari Surabaya ke Bandung. Masih jalan untuk si Raja jalur utara kereta api Argo Anggrek atau Argo Bromo Anggrek relasi Gambir Surabaya Pasar Turi PP. Pukul 17 lebih 36 menit kita tiba di stasiun akhir saya, Jatinegara. Sebenarnya harusnya tibanya jam 17.21 karena tadi ada terlambatannya dan disusul kereta api Argo Anggrek, jadi telat kurang lebih 15 menit. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video trip saya bersama kereta api Serayu dari Purwokerto hingga stasiun Jatinegara. Saksikan terus video-video trip dari saya dan sampai jumpa pada video-video trip saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan pulang menggunakan moda transportasi Transjakarta.